Wih, keren-keren gila RC-nya anjay. Mantap. Habis. Sip, yuk. Oke, kita jalan-jalan. Kita bergeser akhirnya, mungkin diperkirakan ada berapa ya Pak? 40 ada kali ya? 40 masuk sih. 40 masuk ada ya? Itu. Ada itu ya? Tadi banyak yang keluar men. Iya banyak, lumayan. Ada sprinter John, AC. Oh iya. Ini bravonya dari tadi gue liatin mengkilat semua, gila. Gila. Ini, nah, ini motor ini yang namanya sprinter nih kan. Oh ini dari RC Bekasi. Mas bro. Aduh, mantap. Akhirnya kita riding bersama anak RC, John. Yes, betul. Nih, gue liput ya. Asik, tuh banyak nih. Mulai dari sini sampai ke depan sana. RC semua, John. Tuh. Anjay, luar biasa tuh. Ihi. Ini ada kristal di sini, John. Wah, kristal, dua kristal nih. Luar biasa. Jadi tetap yang mendominasi itu RC 100 sebenarnya, bravo ya yang mendominasi di sini. Wah ini agak hujan Jun. Agak gerimis biarin. Anjir gila. Enggak lah. Kalau hujan nih anjir. Jadi hari ini cuaca tuh agak gerimis. Cuma tidak menggentarkan semangat teman-teman semua. Wah cu, ini by the way stiker gue cukup gak ya? Hah? Stiker gue cukup gak nih ya? Cukup lah. Gila nih RC nya pada mengkilat-mengkilat semua. Minder saya. Jadi saya jadi minder eh. Dress deh. Hah? Dress. Yoi dress gak apa-apa lah. Kan lu hero 8 Wak. Anjir gak gitu juga. Wah ada yang pakai wheel drop tuh. Eh gila mantep deh. Ini ada tornado di satu nih. Idi. Luar biasa. Iya, ya, oke. Okay. Apa kabar, Imam? Ya, siap. Mantap. Pada mengkilat-mengkilat banget. Gila, minder gua. Oke, kita belok, kok. Anjay, gila. RC-nya pada jos-jos banget. Ini gua buka biar kedengeran lah suara knalpot. Kita jadi rolling thunder nih akhirnya. Pak. Hey. Lu di mana, Pak? Hah? Belakang lu, Man. Oh, belakang. Oke, aman, Pak. Aman, aman. Gila, kebut-kebut banget tuh. Racing-racing semua tuh. Duh. Ini ngerepe pakai kaki enggak sih? Pakai kaki. Oh, ini yang mau ke Kebun Raya Bogor ya, Pak? Iya, ini kita mau ke Kebun Raya Bogor. Oh, iya, oke. Hari ini Bogor dikasih asap sama anak RC. Iya, jujur. Wih, gila lo, Don. Pembalap ini kayaknya nih. Ini kita kemana nih? Nggak tahu nih kemana ini. Mau ngikutin aja lah. Ikutin aja lah. Kanan, jujur. Kanan ya? Kanan kiri, nggak tahu gue. Wah, udah mulai agak brutal nih. Iya, brutal nih. Aduh. Kanan kiri, men? Masih lurus sih, yang gue liat masih lurus. Belum tahu nih, kanan apa kiri. Masih lurus, anjir, nggak ada belokan kanan-kiri. pelatnya banyak banget yang Jepang-Jepang gitu di sini, Pak. Yang Jepang-Jepang gitu? Yoi, pelat Jepang. Oke. Okay. Edan. Kayaknya custom itu ya? Kayaknya custom. Kita geser kemana nih, John? Tahu. Jangan-jangan ke Cibinong.
Ya gila. Serius Cibinong? Nggak tahu ke Pakansari, enggak. Seru sih riding begini. Dan kebanyakan anak-anak muda, John. Seperti gua anak muda, enggak. Udah, men. Men, ada belakang deh. Yoi. Apa tuh? Oh. 40 motor lah ya. 40 motor kayaknya, 40 motor. Ya kali berak kiri nih. Oh, ke sini. Di sini kah? Mungkin. Oh, ya udah lebih enak kayaknya. Ini rame, men. Rame dong, rame dong. Pinggir dulu, hati-hati kawan. Mundur ya? Parkir sini. Iya, mundur ya. Sini masih bisa nih. Ya, ya, ya. Satu-satu ntar. Menggilat-menggilat banget anjir motornya. Masuk kok. Bisa, bisa. Ya. Oke. Oke, John, jadi kita udah sampai di lokasi tikum kedua karena tadi ngegeser. Mana itu, Bang? Nah, jadi dari ujung sini sampai ujung sana itu mayoritas RC series. Walaupun tetap ada Skywave tadi ya. Tuh, ramai banget kan, ada Black Bravo. Terus ini motor Diwa nih yang Diwa pakai. Tuh, RC semua. 1 2 3 4 5 6 7 RC. 8. Ada Tornado juga. Ada Kristal. Kristal 1 2 3 4 kristal semua. Wih, warnanya ada gold, John. Ini dia. Ada Mio juga. RC lagi. Ada pakai Satria. RC, RC, RC 100, RC 100, RC 100, kristal, RC lagi. RC lagi, RC Bravo, Black Bravo, Tornado, Kristal, Satria, bukan, Tornado nih, Tornado. Tornado lagi dan Sprinter, Sprinter cuma satu nih kayaknya. Oke, ini jadi teman-teman semua, asik. Ini dari mana aja sih, brother? Tangerang nih. Tangerang ada, Bogor, Bekasi. Selebihnya? Depok ada juga. Oh, masih nih. Masih nih, tapi ini banyak juga ya. Perkiraan ada 40 motor mungkin ya. 100 ini lagi di jalan. Oh, seharusnya 100 malah. Oke. Oke, John. Jadi masih nungguin teman-teman yang belum datang. Nah, ini teman-teman sebagian. Wah, alhamdulillah ramai juga. Satu, dua, tiga. Cek dulu. Cek dulu. Mantap enggak? Mantap. Oke. Ini gini aja. Iya. Satu, dua, tiga. Oke, kita mau bagiin ini ke teman-teman dulu. Semoga ini kelihatan ada cahayanya. Bang Bro, kenang-kenangan ya. Oke, thank you, ya Bang. Oke, thank you. Mas Bro, iya. Oke, ini gue masukin vlog nggak apa-apa ya? Oke, thank you ya. Ini ada sebenarnya. Oh, ada. Barter kita ya kayak zaman dulu. Oke. Okay. Iya, pegang dulu satu. Wah, bagusan ini bahannya. Oke, okay, thank you. Bang Bro. Ya, terima kasih. Oke. Okay. Hey, Bang. Siap. Terima kasih. Brother. Buat kenang-kenangan. Ya, lanjut. Oke. Okay. Iya. Sip. Thank you. Yo, thank you. Ya. Halo, Kak. Kenang-kenangan. Iya. Buat takutin kecoa, Bang Bro. Oke, makasih. Bang. Ya, siap. Satu-satu ya. Oke. Okay. Okay. Ini kita kayak mau lebaran halal bihalal. Oke. Okay. Om. Oke. Okay. Siap. Oke, Bang. Om. Oke. Ya, siap. Om. Buat kenang-kenangan. Iya. Oke. Okay. Oh iya, mantap. Oke, ini dari Suzuki Avarian RC Jabodetabek. Oke, salam kenal, Om ya.
Sip, oke, jadi kemungkinan ada 100 motor yang akan datang ke sini dan ini baru setengahnya. Ini gue jujur, RC-nya semua mengkilat banget. Gue sampai minder pakai RC yang gue pakai. Tapi serius, nggak bohong bahwa RC itu ternyata banyak banget yang klimis. Semoga banyak juga pengguna RC lagi di Jabodetabek. Tadi ada dari Tangerang, ada dari Depok, ada dari Bekasi juga ada. Ini teman-teman semua tuh kemudian kelihatan ya sama kamera, mudah-mudahan rata-rata remaja semua, mereka ini punya hobi yang sama, menggiati motor klasik John, yang memang sebenarnya ini tuh diperuntukkan tahun 80-an dan tahun 90-an, sedangkan mungkin mereka ini generasi sedangkan mungkin ini mereka generasi tahun 2000-an, tapi mereka suka sama motor klasik, itu luar biasa. Tadi gue juga dapat banyak stiker dari teman-teman, ada dari RC Alvarian Bekasi. So, gue akan tunggu lanjutan acaranya apa, pokoknya kita nyantai dulu aja di sini. Wah, ini plat Jakarta, John. Ini kalau dijual mahal nih, kalau untuk ukuran Jakarta mahal, soalnya dia platnya plat Jakarta. Luar biasa, asik. Ngeri banget ya. Ini tornado rasa satria ini ya, Om ya. Luar biasa, udah kopling juga. Oke, dan lokasi ini ada di Bogor. Kalau nggak salah depannya ini nih, ini Kebun Raya Bogor. Pas banget di Kebun Raya Bogor. Ini tuh akses kalau misalnya lo dari Bogor, ini akses dari Bogor, lo mau pulang ke Jakarta tuh lewat sini. Gitu. Oke. Nantikan terus vlognya Haji Motobag.